Video aksi seorang petugas Dinas Perhubungan, Dishub, Gadungan yang lakukan pungli di Kabupaten Bogor, viral di media sosial. Dalam video ini, seorang pria berseragam Dinas Perhubungan tertangkap tangan melakukan aksi pungutan liar. Sementara lokasinya berada di Lewiliang, Kabupaten Bogor. Belakangan terungkap, sosok petugas Dishub Gadungan itu berinisial JT. Kini JT sudah diamankan oleh Polsek Lewiliang. Kapolsek Lewiliang, Kompol Andrianto membenarkan kejadian ini. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang resah dengan pungutan liar oleh seorang pria berseragam Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Dari situ, polisi melakukan penyelidikan dan mengamankan JT. JT diamankan berikut barang bukti berupa uang sebesar Rp1.503.000, lembar kuitansi bukti pembayaran restribusi jasa usaha, 1 buah stempel, 2 buah tempat tinta, dan daftar nama para pelaku usaha. Dari hasil pemeriksaan, diketahui JT bukanlah anggota dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Pelaku hanya memanfaatkan seragam yang dikenakannya untuk melakukan aksi pungutan dengan menyodorkan karcis retribusi. Saat ini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh polisi. Termasuk akan mencari kemungkinan ada tidaknya pelaku lain yang juga beraksi dengan menggunakan modus serupa.